Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di hadapan saya ada satu unit sepeda motor Vario yang berkendala pada starternya, katanya nih aki baru satu minggu, tapi starter bunyi gini. Switch starter normal, lampu belakang saat di pedal gas, pedal rem itu belakang nyala. Terus kita coba mengakalinya dengan menjamber CDI yang sudah mulai lemah pada otomatis starternya. Terus kita cari kabel yang warna, kita ambil bendik dulu. Nah, ini bro, bendik kita lepas. Ini bro, ini kita potong aja bro, potong del gini aja. Nah, terus kita cari yang sini kabel warna hijau RS kuning. Tar. Ini. Oh, yang kayak sini aja. Enak. Kita ambil yang ini kuning, leres hijau muda. Nah, kita potong. Nah, terus kita coba jumper pakai kabel. Ini bebas, ini atau mau yang ini terserah, sama aja. Ya mas, nah, ini kita sambung ke warna kabel yang warna kuning leres hijau. Terus yang ya. Kita jumper yang merah yang dari bendik kita arahkan ke min aki atau min body, sama aja. Terus kita coba starter. Ini bro, ini tuh kono. Tar. Tar. Kita potong.
gitu bro. Gitu bro, masalah sudah clear pada motor Vario yang starternya bunyi jedek-jedek. Kata si pemilik, ini katanya ganti aki, tapi kasihan wong baru seminggu ganti aki lagi, jedek-jedek, seakan tidak kuat mengangkat dinamo starter. Terus kita coba kali dengan menjumper yang CD-nya sudah lemah, yang dari bendik kita potong, terus kita gabungkan yang satu ke sini, yang kabel warna kuning leres hijau sini, terus yang satu lagi ke masa sini, masa aki. Udah gitu aja bro ya, tutorial sederhana dari bengkel kami tentang starter Vario yang bunyi jedek-jedek. Kita jumper. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.